Kiai Haji Maimun Jubair, pengasuh Al-Anwar Sarang, dalam berbagai kesempatan memberikan pesan kepada para santrinya agar hidup mereka diberi kemudahan, keberkahan, dan dilapangkan rezekinya. Ini pesan, salah satu pesan beliau. Besok nek wis omah-omah aja lali, angger mlebu omah maca hulhu ping pisan. Besok jika sudah berumah tangga, setiap masuk rumah jangan lupa membaca surat Al-Ikhlas walaupun hanya sekali. Ternyata pesan beliau ini bukan sembarang nasihat, karena hal ini telah disabdakan oleh junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya, Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu berkata, seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan kefakiran yang menimpanya. Lalu beliau bersabda, apabila kamu masuk ke rumahmu, ucapkanlah salam jika ada seseorang di dalamnya, dan jika tidak ada orang di dalamnya, ucapkan salam untuk dirimu dan bacalah Qul Huwallahu Ahad satu kali. Lalu laki-laki tersebut melakukannya, maka Allah melimpahkan rezeki orang tersebut sehingga mengalir kepada tetangga-tetangganya.